Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Pegi sudah tiba di Cirebon, Jawa Barat. Saat tiba pertama kali di rumah, apa yang dilakukan Pegi saat ini? Yang pertama, saya langsung bertemu keluarga, kemudian langsung memeluk mereka semua karena saya merindukan mereka. Pegi, jika ada yang Pegi ingin sampaikan, apa yang ingin Pegi ungkapkan melalui di sore hari ini? Saya ingin mengungkapkan terima kasih banyak atas semua dukungan dan keluarga, pihak semua pihak, masyarakat yang ada di sekitar desa saya, Majak, Ketua RT, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RT, Bapak Majak, saudara dan semua masyarakat saudara, seluruh masyarakat Majak, dan khususnya buat Indonesia dan masyarakat Indonesia, buat wartawan, Kompas, Kompas TV dan semua wartawan yang di Indonesia untuk bantu. Saya juga mau Pegi, ini kan dari tim kuasa hukum Pegi sempat mengucapkan atau menyampaikan bahwa ingin mengajukan gugatan ganti rugi kepada Polda Jawa Barat. Respon atau apakah ini sudah dibicarakan dengan Pegi dan juga keluarga? Ya, itu nanti kita bicarakan lagi karena saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak PH saya dan biarkanlah mereka yang mengambil keputusan. Pegi, kalau boleh diceritakan saat berada di tahanan Mapolda Jawa Barat, perlakuan seperti apa yang Pegi sempat terima? Alhamdulillah, perlakuan yang di dalam ditaati itu sangat luar biasa, mereka sangat baik, mereka sama sekali tidak pernah menyentuh saya, mereka sama sekali tidak pernah menyakiti saya, dan perlakuan di dalam ruang ditaati itu sangat luar biasa. Dalam sesama tahanan itu saling menghargai dan menghormati, saling menjaga dan saling mendukung satu sama lain, serta saling mengingatkan tentang ibadah. Dan para petugas juga yang berjaga itu sangat luar biasa. Mereka sangat baik semua, nggak ada yang jahat, nggak ada yang nakal. Mereka sangat baik, luar biasa. Saya mengapresiasi kinerja mereka dan itu yang akan saya rindukan pada mereka semua. Pegi, dengan putusan batal demi hukum Pegi dimenangkan di pra peradilan, apa yang Pegi harapkan terhadap penyidik Polda Jawa Barat untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki? Ya, semoga itu bisa segera terungkap lah yang sebenarnya. Ya, Ibu Kartini, setelah Pegi putra ibu tiba kembali di Cirebon, Jawa Barat, rencananya